5 pria dengan jumlah istri terbanyak di dunia. Ziona Chana. Ziona Chana adalah pria dengan kelahiran 1945. Pria ini adalah pemimpin sekte Chana Paul, yaitu sebuah sekte Kristen yang dibentuk pada tahun 1942 di India. Ziona merupakan salah satu pria dalam sejarah yang memiliki istri terbanyak di dunia. Terhitung ada 39 istri, 94 anak, 14 menantu perempuan, dan 33 cucu. Jika ditotalkan ada 180, dan tentu saja ini akan bertambah. Setelah sektenya dianggap sebagai sekte sesat, Ziona dan keluarga besarnya pindah dan tinggal di sebuah kampung pegunungan di desa Mizoram. Mereka tinggal di sebuah rumah mewah yang berpetak-petak layaknya kos-kosan, bangunan yang muat untuk seluruh keluarga. Dan mereka merupakan keluarga yang mandiri, memiliki lahan tani dan ternak sendiri. Bahkan ada sekolah yang mereka bangun bersama. Pengolahan dalam semua bidang mereka atur sendiri sebaik mungkin. Ziona memimpin keluarga ini secara ketat. Pada pukul 5.50 mereka harus bangun dan memulai aktivitas harian mereka. Rulon Jeff. Daftar berikutnya adalah Rulon Jeff, seorang pria mantan pemimpin sekte yang mengaminkan poligami sebagai jalan yang bagus. Pria ini tercatat memiliki 75 istri dan puluhan anak. Rulon Jeff menerapkan praktek poligami secara turun-temurun terkhusus di wilayah Utah, Amerika Serikat. Pada tahun 2002, pria ini meninggal karena stroke. Warren Steed Jeff. Warren Steed Jeff adalah anak dari Rulon Jeff. Seperti ayahnya, ia memiliki istri yang banyak, bahkan lebih banyak dari yang dimiliki oleh ayahnya. Warren adalah anak ke-14 dari istri tua ayahnya. Ia meneruskan pekerjaan ayahnya di sekte yang mereka tekuni. Tercatat ada 80 istri yang Warren miliki. Di antaranya ada gadis muda yang berusia 12 tahun dan 14 tahun. Dan yang sedikit agak aneh, yaitu 29 istri yang ia nikahi adalah janda ayahnya alias ibu tirinya sendiri. Tapi Warren juga terkenal sebagai buronan FBI untuk kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual anak di bawah umur. Dia pernah melecehkan pembantu dan dua ponakannya sendiri. Akhirnya pada tahun 2011 ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena catatan hariannya sendiri. Sebuah catatan yang merekam aktivitas kejahatan seksual yang mengerikan. Asentus Okwela Akuku. Berikut di daftar pria beristri banyak adalah yang bernama Asentus Okwela Akuku, seorang pria asal Kenya yang memiliki 130 istri. Pria kelahiran 1918 ini mempunyai 300 anak dan dari pernikahannya ada ribuan cucu. Saking banyaknya, ia sampai membangun sekolah untuk anak cucunya. Akuku menyebut dirinya sebagai pria yang berbahaya karena menurutnya ia ditakuti banyak pria karena kemampuannya menggait wanita. Pernikahan pertamanya berlangsung di tahun 1939 dan pernikahan terakhirnya di tahun 1992. Namun pada akhirnya 85 istrinya telah ia ceraikan karena berselingkuh. Pada tahun 2009, Akuku meninggal di usianya yang ke-94 tahun. Marsan Bewok. Marsan Bewok adalah pria asal Cipondoh, Tangerang. Sangat terkenal di lingkungan rumahnya. Bagaimana tidak, ia mencetak rekor dengan menikahi 94 wanita.
Pria yang sering dipanggil Engkong Hasan ini berlaku adil pada semua istrinya. Setiap istri akan diberi modal usaha. Saat ini Engkong yang berumur 88 tahun tinggal bersama Nasuro, istri ke-25-nya. Dari 94 istri yang ia miliki, beberapa telah meninggal dan diceraikan. Saat ini sisa hanya dua saja, termasuk Nasuro dan seorang yang tinggalnya di Depok bernama Naura, istrinya yang ke-30.